menyampaikan saksian singkat yang merupakan bagian atau dampak daripada program yang tim ini sudah jalankan, yang sore ini sedang sesi-sesi yang kita sedang ikuti. Dan saya sendiri merasa pertama-tama katakan saya diberkati dengan sesi yang disampaikan ini, apalagi dikaitkan dengan kesaksian kisah nyata ya. Singkat cerita bahwa anak saya yang besar, dia sedang menjalani masa praktek di salah satu gereja lokal di Jakarta, tepat di GPD Bethlehem yang tadi disampaikan ya, di mana bapak-bapak ini berjemaat ya. Setelah dia menyelesaikan pendidikan sekolah Alkitab tamat bulan Mei kemarin, maka dia berpraktek di gereja tersebut tepatnya pada bulan September, tidak salah bayang. Ya, saya suami istri bahwa orang itu dikagetkan dengan berita bahwa anak saya sedang berada di rumah sakit. Nah, sebagai orang tua, namanya Jakarta, dirawat di rumah sakit Jakarta, mulai muter pikiran, waduh gimana teman Jakarta, sakit apa. Akhirnya kami adakan kontak komunikasi baik dengan anak saya maupun teman-teman pengerja atau pelayan Tuhan di gereja lokal tersebut. Maka saya dapat kabar bahwa anak saya mengalami penyakit demam berdarah ya. Dan itu gejalanya dia sudah rasakan sudah 6 hari tidak salah. Sebelumnya dia laporkan pada kami orang tua setiap sore dia merasa panas badannya ya. Akhir pada selesai kebaktian ibadah minggu, maka mungkin dia tidak tahan lagi, dia masuk kamar. Rupanya sebagian anggota jemaat, khususnya dari orang-orang yang ikut dalam program komsel ini, mungkin memperhatikan kenapa ini pengerja satu, dia pengerja ya, kok lain, lesu ya. Rupanya perhatian mereka ditindaklanjuti dengan membawa anak saya ke rumah sakit. Kira-kira saya boleh sebutin Pak? Orangnya yang mengambil inisiatif adalah bagian daripada komsel ini, di mana anggotanya bahkan mungkin koordinatornya ada pada sore hari ini. Jadi setelah dibawa di rumah sakit, ya inisiatif daripada tim ini, kalau tidak salah saya minta maaf ya pada Pak Agus, ya istrinya ya Ibu Devi yang membawa ke rumah sakit, ya kemudian pemeriksaan medis dokter bahwa trombositnya sampai drop sampai berapa ya, 60 tidak salah ya, sudah drop. Jadi kalau dokter bilang kalau terlambat sedikit lagi mudah deh ya, jadi drop betul. Akhirnya dirawat di situ selama mungkin selama 3 hari ya di rumah sakit, masuk rumah sakit elit di Kelapa Gading Jakarta. Jadi sebagai orang tua, suami istri, wujud kecintaan dan tanggung jawab, saya berunding kalau begitu kita ke Jakarta aja, lihat langsung dan urus. Ya, sebab gambaran kami, dia mesti diurus, dijaga di rumah sakit, selain diobatin ya. Tetapi kami telepon ke Jakarta, ya dapat informasi bahwa dia sudah ditangani oleh tim ini ya, oleh komsel yang dikomandoi mungkin oleh Pak Agus, Pak atau mereka mengambil inisiatif. Jadi saya dibikin tenang dan isi saya membuat kami ambil keputusan kalau begitu tidak perlu ke Jakarta. Karena apa? Karena segala sesuatu telah diurus oleh komsel ini. Ya, jadi Pak Pendeta tidak perlu takut, tidak usah ke Jakarta. Siang malam dia diurus oleh tim ini atau komsel ini sampai kepada pembiayaan ya, sampai dia mulai masuk dan keluar rumah sakit sampai sembuh, sampai sekarang keadaannya baik-baik, kami tidak keluarkan sepeser pun ya, semuanya itu diurus oleh anggota komsel yang telah mengikuti program ini ya. Dan saya kira kepedulian, wujud kecintaan yang telah dilakukan oleh sebagian anggota jemaat khususnya komsel ini adalah merupakan bagian daripada dampak nyata ya, sesuai dengan apa yang kita telah saksikan tadi ya, implikasi daripada
program yang mereka sudah ikuti, pelajari, tindak lanjuti dan terapkan ya. Untuk itu perkenankan kami Pak ya Pak Agus Pak Ruli ya, Pak Bawang mengucapkan terima kasih. Saya sempat terima kasih pada gembala di sana, gembala bilang, aduh kalau Pak Jali berterima kasih kepada saya harus berterima kasih kepada anggota komsel ini sebab segala sesuatu itu mereka telah urus. Jadi gembala ya tinggal mungkin berdoa aja ya, dan yang di lapangan yang mengurus segala sesuatu adalah anggota komsel ya. Itulah kisah. Dan masih ada lagi sebetulnya tapi waktu yang singkat, singkat aja, adiknya juga berjemaah itu ikut komsel ini ya, program ini sawah pelangsa seksual istri di Jakarta untuk menyenangkan anak saya yang bongsu, dia sedang kuliah, ajak yuk kita ke mall yuk berapa tadi, nah saya mau ajak makan siang tapi dia tidak ngomong, setelah Pak Adi sedang proses, setelah sudah di mall, sudah di restoran tanya, enak kamu makan apa, oh minta maaf ya, saya sedang puasa. Jadi saya ambil hikmah positif bahwa dengan dampak daripada dia ikut program ini, dia memiliki konsistensi untuk komitmen dia untuk hal-hal rohani. Ya saya sedang puasa. Suatu saya mau telepon, Benah gimana kamu ada waktu, ada papa mama mau ngomong, ah tolong jangan ganggu dulu, saya lagi ikut doa semalam setup. Aduh luar biasa, saya yakin ini merupakan berkat dampak daripada program yang dia sudah ikuti, pelajari dan terapkan khususnya untuk jemaat lokal di PDB Bethlehem ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa. Setiamu kan menyertaiku. Setiap